menjanjikan kemenangan. Jangan lupa ya, ini dibawa ke Kong Acun. Curi. Bilang harganya naik 1000 gitu. Menjanjikan kekayaan. Garam naik. Iya. Juri menjanjikan kemenangan. Juri menjanjikan kejayaan. Pagi-pagi udah mabok aja, Bang. Mukanya jangan cemberut gitu. Abang ini lagi menang judi. Menang juga percuma. Paling duitnya habis buat mabok lagi. Diem. Abang itu beberapa malam ini lagi. Dan abang mau minta tambahan uang kamu. Biar abang menangnya tambah banyak lagi. Mana uang? Uangnya mana? Aku nggak punya uang, Bang. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kamu lihat. Masih aja sekolah. Sok pinter loh. Mana uangnya? Gak ada, Bang. Bohong kamu. Sakit, Bang. Gimana uangnya? Nama saya Misty. Saya tidak ingin mempunyai nasib sama seperti ibu saya. Ah, kamu! Aku bisa kok. Ya udah, sini kamu naik. Aku nggak apa-apa kok. Makasih ya. Apa-apa. Iya, sama-sama. Haji, barang. Udah siap belum? Udah. Makasih ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Ayo, Misty. Nanti kita terlambat. Sedikit perempuan yang sekolah sampai SMP. Kebanyakan nggak tamat SD. Terus mereka dilamar dengan orang tuanya. Dan orang tuanya mendapatkan uang mas kawin. Tapi apa? Setelah itu, mereka kaya. Tetap saja miskin. Saya yakin, caranya nggak jadi orang miskin adalah sekolah. Ya, kita bisa mempunyai cita-cita lain selain nikah. Nih. Apa lagi? Hah? Mau kasbon lagi? Kok Acun tahu aja. Berapa? Kata Mak 100.000 kok. Garamnya naik. Malu tuh Amsyong. Hah? Udah ditinggal kawin, ditinggalin utang. Terpaksa kawin sama si Jul tuh. Tukang minum, tukang judi. Males nggak ketulungan. Lu juga jadi ikut Amsyong. Nih. Mau gimana lagi kok? Mak, kalau nggak mau kawin, Mak bakal dipenjara. Loh, ini lebih 50.000 kok. Udah, pakai aja buat keperluan sekolah. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Kak. Eh,
Jangan lupa ya, beli buku sama tulis tuh, jangan buat jajan.